Menjelang saingan tiga negara FAS 2022 di Singapura bermula minggu ini. Pemain sayap Muhammad Faisal Abdul Halim menyifatkan keputusan menentang Filipina dan Singapura pada saingan tersebut amat penting bagi skuad kebangsaan bagi menghadapi misi getir pada pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023 Jun ini. Kalau dalam dua perlawanan friendly ini, kalau kita tak boleh membuktikan pasukan kita terbaik, macam mana kita nak lawan di Asia Cup nanti, kita nak lawan yang Bahrain dengan apa, Turkmenistan. So Bangladesh memang lagi bagus pada Filipina dengan Singapura kan. So kalau kita dengan Singapura pun Filipina pun kita tak dapat saing, macam saya cakap, macam mana kita nak bersaing dalam Asia Cup nanti ya? Beliau ditemui pada sesi latihan terakhir skuad Harimau Malaya di Stadium Nasional di Bukit Jalil pagi tadi. Malaysia dijadual menentang Filipina Rabu diikuti Singapura pada 26 Mac dengan kedua-dua aksi itu berstatus perlawanan persahabatan antarabangsa Taya 1. Sementara itu, Faisal Halim 24 turut bersetuju dengan kenyataan Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Kim Pan-gon yang menyifatkan barisan pemain negara sebenarnya bagus tetapi kurang keyakinan diri. Tim-tim lain. Cuma kita tak ada dapat satu orang kata semangat kesukanan yang betul diterapkan. Sekarang ni bila datang Coach Kim, kita dapat satu teamwork yang lebih baik, yang lebih mantap. Pada saya, memang perubahan akan berlaku yang saya boleh katakan, dan corak permainan akan berubah yang kita akan lebih agresif lah, itulah. Pasukan negara akan menamatkan siri aksi persahabatan di Singapura dengan bertemu kelab tempatan Albirex Niigata FC dalam aksi tertutup pada 28 Mac ini. Mereka akan berlepas ke Singapura esok.